coklat panas itu. Aha! Ini Johnny, aku siap membantu. Johnny, kami butuh bantuan. Vicky telah mencuri coklat panas kita dan dia membekukan Rhinotrax dan Bob untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, Katie. Akan kuatasi. Hai, Johnny. Halo, Bulldozer. Vicky membuat masalah lagi di kota. Kau harus hentikan dia. Siap, laksanakan. Bulldozer, di sini. Lihat, Vicky membekukannya. Tentu. Terima kasih, Bulldozer. Sama-sama. Tapi mana coklat panasnya? Vicky mengambilnya. Tidak. Jangan khawatir. Akan kudapatkan kembali. Aku orang yang sangat jenius. Hah? Banteng mekanik ada di sini. Rasakan itu. Dan satu lagi. Yuhu. Kekuatan lebih. Vicky, butuh lebih dari itu untuk menghentikanku. Bagaimana dengan ini? Kau terlihat lucu seperti banteng mekanis. Halo, Bulldozer. Baiklah, aku akan mengirim bantuan untukmu. Hai, Willowfan. Bisakah kau pergi ke kota dan membantu Bulldozer? Tentu. Aku akan mengurusnya. Bulldozer, kau baik-baik saja? Wow, terima kasih, Willifant. Sama-sama. Dan sekarang, ayo rebut kembali coklat panasnya. Itu dia. Kita harus menangkapnya. Jangan khawatir, Willifant. Aku bisa menghancurkannya. Kenapa kau sangat bangga pada dirimu sendiri? Sekarang apa lagi, Animal Loser? Sekarang giliranku. Ayo kejar dia. Aku punya ide. Alihkan perhatian Vicky. Baik. Hah?
tinggal animal loser. Ah, dia kabur. Tapi setidaknya kita punya coklat panas. Betul sekali. Ayo kembalikan ke Katie. Hai. Halo. Aku harus menunggu dalam antrian itu. Ayo, 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 ayo. Selamat tinggal. Akhirnya, aku ingin coklat panasku. Maaf, semua sudah habis. Tidak! Iya, di mana sih? Migo, tolong aku. Tolong. Aha, jangan khawatir temanku, aku ada di sini. Tak secepat itu, Birdie. Vicky. Misi pertolongan ayahmu ini sudah berakhir. Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, aku tak bisa meraih Ed karena Vicky sedang mengejarku. Jangan khawatir, Migo. Bantuan akan segera datang. Terima kasih, Johnny. Hai, Johnny. Teman-teman, aku punya dua misi untuk kalian. Bulldozer, kau harus selamatkan Ed ya. Baiklah, bos. Dan Batfly, Migo sedang ada dalam masalah dengan si Vicky. Bisakah kau membantu dirinya? Tentu saja, Johnny. Aku akan mencari Ed di bawah sini, dan kau pergi cari Miggle, oke? Aku mengerti. Di mana yang mereka berada? Apa? Oh tidak, Miggle! Lihatlah siapa yang memutuskan untuk bergabung. Ternyata itu si Bad Loser. Aku tak akan membiarkanmu lolos kali ini, Vicky. Tolong, seseorang tolonglah aku. Tolong. Ed, apa kau tahu apa, teman? Iya, tapi kakekku ini terjebak dan aku tak bisa mengeluarkannya. Jangan khawatir, aku akan segera menangani ini. Ayolah, kau pasti bisa kok. Terima kasih, Bulldozer. Kau yang terbaik. Hah, bukan suatu masalah. Apa kau tahu hal yang lebih tak berguna dari satu animal loser? Migo, hati-hati. Dua animal loser. Sekarang kau benar-benar membuatku marah, Vicky. Penjahat kecil itu cepat sekali. Aku harus meminta bantuan. Hai, Batfly. Johnny, aku butuh bantuanmu untuk menangkap si Vicky. Tentu saja, aktivasi power-up-mu. Sekarang ini baru yang kusuka. Oh tidak, kita harus bisa lebih cepat lagi. Ayolah, lakukan sesuatu. Apa kau takut, Vicky? Vicky tak akan pernah takut. Oh, apa kau ingin bertarung? Ayo lihat bagaimana kau suka ini.
Ya, sebaiknya kau terbang secepat mungkin sekarang, dasar si pemalas. Ya. Bahkan ia pun tahu ini sudah berakhir. Oh tidak, penjahat keren yang jenius ini tumbang. Apa kau pikir sedikit tetesan air tadi akan menghentikan diriku? Tidak, tapi kita yang akan melakukannya. Sial, aku akan membalas ini semua, Animal Fools. Berhenti, Vicky. Kau harus kembalikan yang kau curi. Tidak hari ini, Anima bodoh. Tidak hari ini. Oh, tidak. Ow! Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Hai Johnny, aku sedikit terjebak. Aku butuh bantuan untuk keluar dan tangkap Vicky. Baiklah, jangan khawatir Traco, aku akan urus masalahnya. Hai Johnny, ada masalah apa? Krokodil terjebak di padang pasir. Kamu harus pergi dan bebaskan dia dengan bormu. Baiklah. Lihat apa yang terjadi. Ya, aku kejar Vicky dan aku berakhir begini. Bisa kau bantu aku? Jangan khawatir, sobat. Nah, kau sudah bebas sekarang. Yeay, terima kasih. Tapi sekarang kita harus hentikan Vicky jahat. Ayo selesaikan. Kadal mengerikan itu kembali dan dengan anima bodoh lainnya. Kau tidak akan bisa lolos, Vicky. Apa kalian yakin tentang itu? Awas! Oh tidak, Krokodil, tolong bantu aku. Bagaimana kau bisa sekarang terjebak? Itulah yang terjadi padamu tadi. Tak ada gunanya hidup di masa lalu. Itu dia. Ayo tangkap Vicky dan akhiri semua. Tampaknya Vicky sedang membangun sebuah mesin. Lalu kita harus hentikan sebelum dia menyelesaikannya. Biar ku telepon Johnny. Hai Krokodil, semuanya aman? Hai Johnny, Vicky merencanakan sesuatu. Aku butuh bantuan ekstra untuk menghentikannya. Tentu saja, mengaktifkan power up. Karena sekarang aku jadi cepat, tak ada yang menghentikanku. Kalian tidak pernah lelah ya, anima bodoh?
Rasakan itu. Kembali padamu. Selamat tinggal. Baiklah, baiklah, aku menyerah. Sekarang kembalikanlah kepada pemiliknya. Tentu. Aha, atau mungkin tidak. Awas. Jangan khawatir, akan kuurus robot itu. Ambil yang itu. Tidak, bukan aku. Tangkap mereka. Wih, tadi itu batu paling terakhir, Rhinotrox. Akhirnya. Sekarang kita bisa istirahat sebentar. Ayo. Ada apa, teman? Bab, kita terjebak di pasir hisap. Kita butuh bantuan yang cepat. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, kita butuh bantuan. Aku dan Rhinotrox terjebak di dalam pasir hisap di gurun pasir. Jangan khawatir, teman. Aku tahu tim yang baik untuk tugas ini. Hai, Johnny. Bulldozer, Crocodile, Bob dan Rhinotrox dalam masalah. Pergi ke gurun pasirnya sekarang. Baik, Johnny. Kami segera berangkat. Akhirnya, aku sudah mulai bosan. Rhino, itu tim penyelamat. Kita selamat. Hey, bertahanlah teman-teman. Baiklah, Treko, ada rencana? Aku tahu. Aku menyamar. Anima Eagle sedang ada di sarangnya. Aku menyelam ke dalam pasir hisap. Aku berenang keluarkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Bukankah terdengar seperti ide yang keren, Billy Boy? Bukankah itu sedikit berbahaya? Itulah yang membuat rencananya keren, teman. Ya, kita simpan sebagai plan B, okay? Tapi sekarang, aku akan melakukan ini sendiri. Baiklah. Ya, coba saja lakukan rencana membosankanmu sekarang. Puas? Duduk manis dan tenang, teman-teman. Tidak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Pegang tandukku, Bob. Dapat. Mari kita mulai. Apa kau sudah selesai, teman? Mereka terlalu berat. Aku tak bisa menarik mereka. Tenang, kawan. Aku tahu cara memperbaikinya. Hei, buang batu-batu itu. Terlalu berat kalau tidak dibuang. Benar juga. Ayo coba, Rhino. Sedang kukerjakan. Kerja bagus. Tadi keren, Crocodile. Pemikiran yang bagus.
Mungkin aku tidak terlalu buruk juga kan? Kau benar, Treko. Maaf ya soal sebelumnya. Bukan masalah, kawan. Aku tahu terkadang buaya ini memang terlihat agak aneh. Kau aneh sekali, teman. Tapi kau sudah memberiku suatu ide. Aku tidak bisa melakukan ini, teman-teman. Ayo, Bob. Kau pasti bisa. Aku tidak mau meninggalkanmu di sini, Rhino. Aku tidak apa-apa. Aku yakin mereka akan menolongku sebentar lagi. Dapat. Aku tidak apa. Bahkan tidak ada luka sama sekali. Kerja bagus, Billy Boy. Tadi keren sekali. Sekarang ayo bantu Rhino. Oh tidak, Rhino. Bulldozer tidak akan bisa menariknya keluar. Ia butuh bantuanku. Hai, Crocodile. Bagaimana misinya? Buruk, Johnny. Bob terselamatkan tapi Rhino hampir tenggelam. Aku butuh kau. Tenang saja, temanku. Ini waktunya power up. Aku suka ini. Ayo lakukan, teman. Oke, di mana aku harus berpegangan? Oh, jackpot. Apa? Ayo. Ini mulai bekerja, teman. Berhasil. Kau berhasil, teman-teman. Kalian menyelamatkan kami. Terima kasih, Anima Team. Kalian hebat. Dan berterima kasihlah kepada turbin kerenku. Ya, Bulldozer juga sedikit membantu. Sebagai asisten hebatku. Lucu sekali. Sekarang tolong keluarkan aku. Ayolah, Bulldozer. Aku tenggelam, teman. Mengapa kau tidak keluar saja dengan turbin kerenmu itu? Pada akhirnya, aku hanya asistenmu saja, kan? Oke, baiklah. Kau menang. Bisakah kau keluarkan aku dari sini? Hahaha.